Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Direct Deal Media baru saja terima satu parcel daripada Realme Malaysia. Wow, okey, besar parcel dia. Okey, jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. So kat dalam kotak yang besar tadi tu ada lagi satu kotak yang special sikit. Okey, siap ada ribbon lagi dengan warna yang memang nampak eksklusif ni dah. Okay, so jom kita tengok ada apa sebenarnya kat dalam ni. Oh, okey. So ada satu kad hitam kecil kat sini. Dia tulis wish all the best wishes for you. And then ada lagi satu kad daripada Realme. Okey, you have been selected to join us as Realme Ultimate Experience. Okey. Okey, wow, sebenarnya macam-macam ada kat dalam ni. Kalau korang boleh tengok. Okey, kita ada Buds Annual. Kita ada Realme Band. Kita ada 10,000 mAh Realme Power Bank 2. And then lagi satu kita ada Realme Watch. Okey, empat produk yang Realme hantar ni sebenarnya ada Realme AIoT. Okey, kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut tentang semua produk Realme ni, okey, jangan lupa subscribe channel Direct Deal Media. Itu sahaja daripada saya. Thank you for watching. Bye. Kejap-kejap, diorang ni mesti tak sabar nak tengok unbox. Apa kata kita unbox sekarang? Okey, saya akan unbox satu persatu barang yang kita telah dapat tadi ya. Kotak kat tepi tu. Okey, sekarang kita akan unbox setiap satu daripada produk ni dan kita akan mulakan dengan Realme Band. Okey, kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Sebelum ni pun kita dah pernah dapat Realme Band. Kita tengok yang Realme Band kali ni dia warna apa pula. Saya nak bagi buka je. Okey guys. Kita dapat warna hijau juga. Sebelum ni pun kita pernah dapat warna hijau dan kali ni pun ada warna hijau juga. Korang nampak tak? Sorry lah, saya tak boleh nak fokus. Dia autofocus kan. So kalau tak nampak tu, faham-faham je lah ya. Kemudian kita akan tengok dia punya Realme Buds Air Neo. Ni benda ni baru. Saya pun tak pernah tengok lagi. Adakah sama macam Realme Buds Air? Tengok dulu, kita usah dulu dalam dia. Kita buat ASMR sikit. Dia macam warna hijau tau. Kotak dia putih. So kita dah tahu dah warna dia apa. Saya dengar dia punya Realme Buds Air Neo ni lebih murah berbanding dengan Realme Buds Air. Nampak? Nampak tak? Dari segi saiz dia macam lebih kurang je. Cuma saya perasan dia macam agak nipis sikit lah dia punya yang bahagian batang dia ni. Dia punya selesa pun biasa je lah macam yang Buds Air sebelum juga. So, okey lah. So, mana yang rasa Realme Buds tu terlalu mahal, korang boleh pilih Realme Buds Air Neo lah. Okay, seterusnya kita ada apa lagi? Realme Power Bank 2 10,000 mAh. Ni pun saya tak pernah tengok juga. Kita akan tengok sekarang. So, saya tak pernah unbox power bank masa sebelum ni kan. Nampak? Warna kuning kau, menyerlah. Dia punya tekstur sedap. Sebab dia macam sedap lah kalau korang pegang. Dia pun tak berat sangat. So, kira nice lah kan, nampak? Nampak lah macam korang ni peminat Realme setia kan. Dan dalam ni ada dia punya documentation dengan dia punya charger lah. Charger dia ni ada dua jenis. Dia USB Type-C dengan micro USB. Micro USB ni biasanya untuk dia punya power bank dan Type-C tu untuk dia punya telefon lah. Dan yang terakhir, saya rasa ramai yang nak tengok dia punya Realme Watch ni. Mari kita pusar dulu. Nampak gaya macam ada satu brand tu lah kan. Macam sama tapi bukan dia, okey. Okey, kita buka dulu. Agak-agak warna apa? Warna hitam. Nampak dia punya sekali tengok macam wuih, nice gila kan. Dan dia pun tak ada terlalu berat. Just nice lah kalau pakai kan. Okey lah. Dia punya strap dia pun tak ada terlalu macam tak terlalu apa kasar sangat. Saya rasa ni kalau pakai dekat tangan pun selesa lah. Nice lah, nice. Cantik-cantik.
So guys, itu sajalah produk yang baru kita dapat tadi. Dan kalau korang berminat, korang boleh kunjungi je kat mana-mana congen DirectD yang berdekatan, ataupun layari je www.directd.com.my. Itu saja daripada saya. See you in the next video. Adios.